Eighth Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat Sosial, saat ini begitu banyak persoalan yang terjadi pada keluarga penerima manfaat, baik program PKH, BPNT, dan juga BST. Karena masih banyak keluarga penerima manfaat yang sampai hari ini belum bisa mencairkan dana bantuannya. Dan seperti di daerah dampingan kami, juga masih banyak anggota PKH yang saat ini belum bisa menerima bantuan atau mengalami zonk. Dan juga ada sekitar 2 orang KPM di daerah dampingan kami itu juga tidak bisa mencairkan dananya karena menurut pihak bank itu dilakukan pemblokiran langsung dari pusat. Karena itu, saat ini Ibu Menteri Sosial dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung itu menemukan banyak sekali persoalan terkait dengan kartu KKS yang sampai hari ini belum didistribusikan dan juga masih banyak KPM PKH dan BPNT yang tidak melakukan transaksi. Karena itu, Ibu Menteri Sosial saat ini sangat marah kepada pihak Bank Himbara, dalam hal ini di daerah kunjungan di Kabupaten Bandung oleh Bank BNI, untuk menanyakan apakah yang menjadi persoalan terkait bantuan sosial yang tidak ditransaksi dan juga kartu KKS yang belum bisa didistribusikan. Karena itu, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini meminta kepada pihak Bank Himbara untuk segera menjelaskan dan kalau bisa untuk menyelesaikan persoalan ini hari ini juga agar keluarga penerima manfaat bisa langsung mendapatkan haknya untuk menerima bantuan sosial. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi selengkapnya dalam video yang saya rangkum saat ini oleh Ibu Menteri Sosial yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung bersama dengan pihak Bank Himbara dan juga masyarakat yang melakukan pengaduan secara langsung kepada Ibu Menteri Sosial. Tidak ada transaksi dari KPM dari Kabupaten Bandung itu 2.537. Ya, betul enggak datanya? Hah? Ya, KPK Kabupaten Bandung, betul enggak datanya? Mungkin Bu melaporkan dulu. Tahap 2. Tahap 1 ada 151 KPM tidak transaksi. Ya, kemudian di KKS tidak terdistribusi ada 3. Yang tahap 2 itu KPM tidak transaksi 2.537. KKS tidak terdistribusi 89. Tolong dijawab dulu yang tahap 1 sama 2. Ibu melaporkan Bu Menteri bahwa betul Bu, seperti yang disampaikan Ibu sebelumnya, sesuai dengan laporan kami yang kami sampaikan, untuk PKH di Kabupaten Bandung, Ibu. Jadi untuk tahap 1, Ibu, kalau sesuai catatan kami yang kami sampaikan itu, sebesar 99,48% Bu, apa yang sudah dicairkan. Aku enggak tanya persennya, aku tanya yang tidak transaksi. Ya. Kalau untuk tidak transaksi, Bu Menteri izin saya coba jadi untuk tahap 1 Ibu dari 34.779 itu ada sekitar 600 Bu yang belum transaksi menurut KPM. Datanya apa? Pendamping datamu apa Kabupaten Bandung? Yang tidak transaksi berapa? Kamu teriak aja, yang tidak transaksi berapa? Untuk tahap 1 yang tidak transaksi 151.
KKS yang tidak terdistribusi 3. Data BNI berapa? Untuk data BNI Bu, kalau untuk kelas 1 PKH KPN yang belum bertransaksi ini ada sekitar 599 ribu izin. Kenapa beda data kamu sama dia? Kami sesuai dengan rekor yang didapatkan Pak dari lapangan, Bu dari lapangan. Coba aku lihat yang 600 itu ada datanya. Datanya ada Bu, nanti kita keluar. Aku minta, tolong diminta Pak. Iya. Pak Dirjen. Tolong kita minta datanya. Terus kenapa itu tidak transaksi? Memang izin Bu dari data yang sudah kita salurkan itu dananya sudah ada di rekening KPN, cuma memang sampai posisi 23 Agustus kemarin belum mengakses dana bantuannya itu. Itu kenapa? Kenapa tidak transaksi? Yang tidak transaksi banyak. Belum terima butat dan KKS, ada yang butatnya hilang, ada yang apa? Yang berarti sulit. Apa? KKS atau KKS-nya hilang, rusak, jadi ada pergantian yang harus diganti lagi KKS. Kalau ini diganti bisa enggak? Bu, itu bisa Bu. Bisa kita ganti langsung di kantor cabang terdekat Bu untuk kita buat data. Okay. Kamu punya enggak datanya? Ya, kalau menurut di versi kami yang sesuai laporan untuk Kabupaten Bandung yang datanya rusak atau hilang itu untuk tahap 2 36 orang. Oke. 36 orang jauh enggak dari sini? Ini menyebar di Arjasari. Berapa jauh dari sini? Arjasari. Kemudian untuk 1 jam, bentar. Paling jauh berapa jam dari sini? Yang 2 jam, 1 jam lah, 1 jam itu. BNI bisa gak dibukakan hari ini? Kita jemput di kereta. Ya. Iya, kita jemput cari kendaraan. Ada yang jemput itu. 36 itu cari datanya. Siap. Disebar itu. Di kecamatan apa aja? Arjasari 2 orang, Baleendah 1 orang, Banjaran 1 orang, kemudian Cisarengka 1 orang, Cikancung 1 orang. Itu kecamatan? Ya, kecamatan. Jauh-jauh kalau yang Cisarengka lumayan jauh karena barangkali. Berapa jam? Dari sini kalau pakai tol mungkin bisa 1 jam setengah. Oke, kita simpul. Cicalengka. Kemudian Ciminyang 3, Ciparai 1, Cimidei 2, Kertasari 1. Oke, yang dekat di sini, kecamatan apa saja? Aku enggak akal. Soreang. Soreang, terus mana lagi? Soreang 5, kemudian Kutawaringin 1. Oke, siapa yang tahu alamatnya? Tahu ya? Oke. Konfirmasi. Oke, tolong carikan kendaraan. Yang dekat di sini, tolong satu mobil dijemputi. Nanti dibukakan hari ini. Sorean ya? Kalau nggak ada mobil, pakai mobilku. Ya, Bu Menteri, kita nanti tinggalkan kantor cabang untuk proses. Tolong di sini disiapin ya, Pak. Kita jemput. Bisa kan sampai malam? Bisa, Bu. Siap. Oke. Kita pinjam ruangan ini punya siapa? Kita bisa sampai malam, ya? Tolong ada yang nungguin. Siapa di sini? Pak, izin sama siapa?
Ya, terus yang sisanya itu karena apa? Ya, sisanya ada yang karena proses burekol. Itu baru kali kalau burekol? Karena pergantian pengurus. Burekol butuh berapa hari? Izin Bu Menteri kalau dari berapa KPM yang punya burekol? Untuk tahap 2. Tahap 1 dulu. Tadi kamu belum lengkap. 151, 36 baru yang kartunya rusak. Berarti sisanya apa? Ya tuntaskan itu. Ya. Untuk yang tahap 1 burekol sebanyak 30 ke sini, keluarkanlah kartunya itu. Ini masa aku harus nungguin lagi, ngecek lagi. Hah? Pak, sekali-kali dicoret, dihilangkan lah anu malunya itu, Pak. Ya, Bu Menteri. Aduh, sedih aku merasakan. Ini kasihan orang-orang ini. Pernahkah kita merasakan besok tidak makan? Pernahkah kita berpikir itu? Bu Menteri izin, kalau data kami, kartu PKH yang masih ada di kantor cabang Bu, saat ini ada totalnya 274. Itu kartunya sudah siap di kantor cabang dan memang kita siapkan timeline untuk distribusiannya Bu, sampai akhir bulan. Oke, bawa ke sini, aku yang distribusikan. Siap Bu. Bisa nggak dibawa ke sini? Kartunya dibawa ke sini? Bisa Bu. Yang udah jadi? Sini aku yang distribusikan. Siap Bu. Gak percaya sama aku? Pak, kasihan mereka Pak. Kita dosa sama-sama loh Pak. Sudah bawa ke sini kartunya. Aku bantu distribusikan. Siap Bu Menteri, izin Bu. Memang pendistribusiannya juga berjalan terus Bu. Di kami tadi tanggal bisa 274 ini kita selesaikan. 274 itu manusia Pak. Betul Bu. Ayolah. Mana sudah bawa ke sini, tak bantu. Mana? Siapa yang ambil? Ada Bu, teman-teman kami dari kantor cabang Bu. Nanti kami bisa siapkan. Diambil. Tolong diambil ya, dibawa ke sini. Biar kita bantu bagi.